Wilayah Bendungan itu sekitar jam 15.30 sampai jam 19.00 hujan dengan intensitas sangat deras sekali sehingga mengakibatkan akses jalan Trenggalek Bendungan itu di KM 13 sampai 17 mengalami longsor pada 3 titik. Akibat daripada longsor sehingga untuk transportasi baik roda 4 maupun roda 2 dari wilayah Trenggalek dan Bendungan tidak bisa dilewati. Jadi kondisi saat ini jalan tertutup lontar. Nah, rencana untuk pagi hari ini nanti akan dilakukan pembersihan material longsoran.